Lagi dengan saya The Travel and the Story. Kali ini kita mau pergi ke lokasi wisata alam yang dekat-dekat saja, yaitu di Danau Cipondo yang berada di Tangerang. Oke, saya ditemenin bersama my baby Isabel. Say hi Bel. Hi. Dan kemudian ditemenin sama tim suhu, tim explorer kawakan ibu mertua. Mantap. Oke okay guys, kita langsung menuju lokasi. Kita berangkatnya agak sore nih memang, sambil menunggu bini, kita pergi ke danau ini untuk mau motret pemandangan danau dengan suasana sunset. Semoga bisa dapat golden hour-nya dengan warna langitnya yang keemasan. Kemudian semoga ada perahunya. Ya, kita lihat saja sambil kita nunggu ngopi. Tapi ini kelihatannya sih mendung ini ya. Semoga apa yang kita mau sih bagus, bisa dapat tempat itu juga ada tempat lesehan, ini ya, nongkrong ya, ngopi-ngopi, warung-warung juga. Di situ juga ada tempat makanan yang cukup terkenal, yaitu soto janda katanya, tapi namanya doang sih. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Kira kita sampai juga ya, setengah jam perjalanan dari rumah. Oke, kita sampai tapi suasananya masih berawan, jadi sunsetnya nggak kelihatan golden hour-nya. Tapi kita sambil nongkrong aja lah, nunggu apa yang terjadi nanti. Kita menuju lokasi yang ada tamannya. Kita parkirnya di luar areal dari taman tersebut. Hati-hati ya, jalannya ke pinggir. Ma, mau es kelapa nggak, Mak? Berapa, Pak? Semua. Ya, inilah suasana Danau Cipondo. Enggak.
ikan apa Pak di sini Pak? Mujair. Oh. Ass like Kim and a face like Rihanna. Jadi akhirnya ini sudah pukul berapa nih sekarang ya Bel ya? Ini sudah jam 6 kali ya, mungkin jam 6 lewat. Ini tim ekspedisi kita, tim jalan-jalan sedang minum es kelapa. Enak mah, cuma tua ya. Wow, mantap. Bentar lagi kita pulang karena Bini udah nelponin, udah on the way. Lumayan cukup kita dapat foto-fotonya tadi, walaupun sedikit tapi ya bagus lah. Di dalamnya itu ada tamannya, mau masuk bayar 10.000 yang tadi. Udah kelar, kita mau pulang. Udah malam, kita pulang. Udah kelaparan timnya. Kita mau makan sop janda, tapi nanti deh tunggu anggota satu lagi biar klop. Maksudnya biar ada yang bayarin juga. On the way home, lumayan lah ya. Tempatnya bagus ya, Po? Bagus, tempatnya enak, rame. Ya, tempatnya banyak makanan, rame, banyak minuman. Taman bersih, banyak. Tuh. Ada taman bersih. Es kelapanya, kalau bisa nanti next time kita beli pakai yang batok aja, jangan gelas. Kalau yang gelas, otomatis. Biasanya pakai batok kali ini. Iya, daging kelapanya udah yang lama ya, dia dicampur dengan yang lama. Oke, si Popo kayaknya mau lagi ke sana. Enggak tahu si anak. Oke guys, kita mau enggak? Kita mau lagi ke sana. Oh gitu ya. Mau lagi. Ah, siap. Oke. Oke guys, see you next time. Bye-bye. Bye-bye.